Guys, berjumpa lagi bersama saya Benar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya memasukkan Microsoft Excel pada Microsoft Word ya. Ada beberapa teman-teman di dunia kerja yang belum mengerti kalau Microsoft Excel bisa kita tampilkan pada Microsoft Word. Oke, langsung kita mulai aja ya. Ini dia, saya sudah menyiapkan lembar layar Microsoft Office, Microsoft Word ya. Caranya mudah ya teman-teman. Ketika teman-teman bekerja pada jendela Word, kemudian ada tabel yang harus dikerjakan, yang dimana tabel tersebut memiliki hubungan dengan data Anda, sehingga Anda diperlukan untuk menghitung agar angka-angka tersebut bisa fix atau cocok. Oke, kita mulai. Teman-teman buka insert ya, kemudian tabel, pilih menu tabel. Oke, klik paling bawah ada Microsoft Excel. Oke, teman-teman klik aja Microsoft Excelnya. Iya, Excelnya akan tampil seperti ini ya teman-teman. Akan tampil seperti ini. Terus bagaimana memperbesar tampilannya? Mudah teman-teman, tinggal klik kanan, kemudian open or set object, pilih open. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, tinggal maximize ya. Kemudian kita maximize juga tampilan Excel-nya. Seterusnya kita buat tabel ya, tabelnya kayak gini ya. Ini kira-kira ya, kita coba. Oke, nanti teman-teman sesuai kebutuhan data yang teman-teman buat ya, kalau teman-teman sudah mahir di Excel ya, seperti ini kira-kira. Kemudian bagaimana kembali pada Office Word tadi ya, Microsoft Word-nya, teman-teman tinggal maximize dan closing aja, nggak apa-apa ya, tampilannya seperti ini. Setelah di close, tampilannya akan seperti ini. Hasil kerja kita tadi di Excel akan secara otomatis tampil di Word. Jadi ya, jadi kalau teman-teman yang memiliki pekerjaan menghitung, kira-kira seperti ini ya tampilannya. Tinggal disesuaikan. Kalau dibesarkan boleh seperti ini ya. Kalau mau belum sesuai dengan keinginan, bisa kembali pada tampilan semula di Microsoft Excel. Sesuaikan kebutuhan bila mana ada kolom atau data-data yang belum final. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin kerja di Word tapi bisa